同学们现在在哪儿啊？在公司还是在家，或者在店里？店里都都好呀。上边是呀，写whiteboard。欢迎大家参加今天的回答问题节目。Jadi welcome teman-teman ke program menjawab hari ini. Ibu Pien在家是吧？Jadi, saya akan mulai jawab pertanyaan teman-teman yang hari Sabtu dulu ya. Wo xian hui da xing qi liu de wenti. Saya akan jawab pertanyaan hari Sabtu. Wo men kan yixia. Di yi ge wenti dari Gasper Patria ya. Oke, yixia. Oke. Gasper tanya, apa bedanya hen sama taoyan? Oke. Hen, kalau diartikan langsung hen, sebenarnya ini memang nggak ada di modul ya. Oke. Hen sama taoyan, coba. Taoyan, Oke. Hen ini adalah benci, taoyan adalah bahasa Indonesia mungkin sama benci ya, tapi beda kadarnya gitu ya teman-teman. Kalau hen itu kayaknya bencinya sampai udah ke tulang-tulang gitu ya. Tapi kalau taoyan masih sekedar kayak kita bete. Nah, jadi beda beda tingkatnya. Jadi ketika kita ngomong hen itu tarafnya sangat parah gitu. Misalnya wo hen nih gitu contoh ya. Itu berarti kita benci banget, benci banget gitu ya, sampai tadi saya bilang sampai hen zhi ru gu, ada satu cengi namanya hen, hen zhe, zhege hen, hen zhi ru gu, artinya bencinya sampai ke apa ke tulang-tulang gitu loh, jadi benar-benar dendam banget. Nah ini, nah tapi kalau taoyan nggak seperti itu. Taoyan misalnya wo hen taoyan renjia pian wo, saya benci orang bohongin saya. Nah jadi benci orang bohongin saya ya mungkin saya bisa maafin, tapi saya nggak suka digituin, nama makanya pakai taoyan, sebel gitu ya. Jadi ya mungkin saya tambahin sebel. Nah kalau diartikan kan soal sama tapi beda gitu ya tingkat pemakaiannya. Misalnya, 我很讨厌人家迟到, misalnya saya sangat sebel kalau orang terlambat. Jadi tarafnya masih oke, nggak sampai dendam banget. Kalau hen itu benar-benar dendam gitu ya. Jadi berbeda. Nah, nanti tinggal teman-teman masukin ke dalam konteks cara ngomong. Wo hen shao yong hen. Ya, saya jarang banget pakai kata hen ini karena saya nggak taruh dendam ya dan nggak bagus ya teman-teman ya. Simpan-simpan dendam mending simpan duit aja ya. Oke. Nah, kalau taoyan hai hao. Tongxuemen kei shuo, "Oh, wo hen taoyan renjia chidao, ni chidao ma?" Saya sangat sebel kalau orang terlambat misalnya ya. Hai ke yu shuo zhang, wo hen hen renjia chidao. Orang yang dengar kayak shock gitu ya, maksudnya, "Hah, sampai segitunya ya sampai didendam ya kalau telat ya." Gitu ya. Oke, jadi penggunaannya sih ya teman-teman ya. Hen ada empat, tao yan, tao tiga, yan ada empat ya. Oke, kalau jalan pertanyaan kedua. Sorry, taja yao xiao xin yong. Teman-teman mesti hati-hati dalam penggunaan karena ekspresinya berbeda, terutama orang yang paham dia akan berasa, "Hah, hen." Berarti tarafnya udah sangat parah ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Meili Bandung. Laoshi, kenapa mesti pakai tier? Ada R-nya. Oh, pakai tier. Kalau langsung nih, siang he shema, sama nggak? Boleh. Ini dari modul ya. Jadi kalau di modul kan saya susunnya nih siang he tier shema. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai tier juga boleh. Nih siang he shema. Boleh. Ya, cuma yang kemarin saya pernah bilang bahwa ini kebiasaan orang sana memang ngomongnya siang he tier shema. Artinya pengen makan apa sih sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan. Terus siang chi tier shema. Jadi tapi kebiasaannya mereka akan pakai tier gitu ya. Pengen makan apa gitu. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Meiska. Kalau wang ji le sama nggak lo shi? Oh, ini lagi pelajari frase yang di modul. Tui buci, tau ke wang le, bener gak? Masih ingat ya, jadi tau ke wang le artinya, aduh saya kelupaan gitu ya. Kayak kemarin misalnya ting xie, ranho tongxue men kenen hemang, tau le ting xie de nege shiqi, jiu shuo,
Oh, 对不起，老师, 我都给忘了, ya, jadi, sorry, saya kelupaan karena mungkin sibuk misalnya, ya, 都给忘了. Nah, mungkin 都给忘了 itu lebih gaya bahasa orang-orang daerah utara, misalnya Beijingren gitu ya. Jadi dia kayak agak ada seninya. Nah, tapi kalau misalnya 忘记了 itu bahasa percakapan biasa-biasa juga nggak apa-apa, sama kok sinonimnya. 忘记, tapi saya revisi ya, 忘记 tulisannya gini. WANGJI, bukan CHI, 不是. 忘记, ya, lupa. Oh, 忘记了, ya. Atau 忘了 juga boleh, ini le. Atau teman-teman pakai 忘了 cukup juga boleh, nggak pakai ji. 忘了, ya. Pengennya di bawah, ya. 忘了, lupa, kelupaan, boleh. Toke, 忘了, lebih kayak seni gitu aja, maksudnya gaya bahasa. Nah, kalau yang 忘了, ya biasa-biasa, maksudnya 忘了, 忘记, gitu ya. Kalau teman-teman tanya ya, 忘记, 忘nya apa? 忘nya lupa. Kalau 记 ini malah ingat, gitu ya. Kalau sendiri ya, tapi kalau 忘记了, memang sering dipakai satu frase, artinya lupa, ya. Kalau dipisah, jadi artinya apa antonim gitu ya, uang lupa, ji sebenarnya ingat. Ah, misalnya saya sering nanya, "Tongxuemen hai ji de ma?" Ji ini, ya, ji de ma. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya, masih ingat gak gitu. Nah, itu sini. Ji de. Sorry. Hai ji de ma? Oke ya, masih ingat gak? 记得吗? Oh, 还记得. Oh, kalau misalnya nggak ingat, 不记得了, 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 punya 不tidak, teman-teman sudah belajar, 不记得了, artinya, oh, udah nggak ingat ya. Atau 忘记了, lupa ya. Oke, okay, 再来, kita lihat pertanyaan berikutnya. Ya, ini banyak yang tanya ya, soalnya memang benar-benar sehari-hari kita sering dengarnya 忘记了. Ini juga pertanyaan dari Bobby. 我忘了, apakah bisa? Ada bedakah? Sama, boleh ya teman-teman, boleh pakai uang le. Nah, jadi pertanyaan berikutnya sama ya, Angelia. 老师，我给忘了和我忘了一样不一样？一样, ya. Jadi teman-teman yang konfirmasi saya apa jawabin semua karena mungkin teman-teman cara ngomong sebenarnya bahasa itu budaya, jadi nggak bisa kaku. Oh, nggak boleh ya, tetap harus pakai style saya, nggak masalah teman-teman. Kalau sinonim saya akan bilang nggak apa-apa sinonim. Tapi kalau memang beda kayak tadi hen sama taoyan. Tarafnya beda gitu ya. Saya akan jelasin benar-benar penggunanya masih hati-hati. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Judy. Lausu, kenapa tiap bunyi pada kata yang tiga huruf, kadang pada huruf kedua, kadang pada huruf ketiga, seperti le di huruf E, tapi hui di huruf I? Tanda nada ya maksudnya. Oke. Kalau tanda nada, mungkin waktu itu sesi pinyin yang pertama nggak ikut ya. Jadi, tanda baca di pinyin itu ada aturan. Aturan pemberiannya adalah, oh ya, terlalu ke bawah kepotong ya. Oke, okay, how? Ya. Tadi apa? Oh ya, tanda nada ya. Jadi pinyin itu vokalnya kan begini. Ya, nanti boleh lihat rekaman pinyin yang pertama sekali sesi 1. Itu ada A, O, E, I, U. Nah, ini yang saya pesan sama teman-teman, jangan dibolak-balik karena ini adalah aturan untuk pemberian tanda nada. Ya. Semua sesuai aturan. Jadi kalau ada A berarti harus di A. Kalau ada AO tetap di A karena ada A. Pokoknya urutannya yang paling utama A, O, E, I, U, U. Nah, khusus untuk I sama UI ya. Jadi untuk I, U, U, I, teman-teman nggak usah hafalin yang urutan ini. Teman-teman cukup ingat I, U, U, I, taruhnya di belakang. Ya, oke. Okay. I, U, U, I, taruhnya di belakang. Selainnya ikutin urutan ini. Ya, jadi misalnya kayak tadi pertanyaan, oh dia nggak kasih contoh apa ya, oh lei. Ya, lei kalau berdasarkan urutan ini berarti di E, benar nggak? Lei. Capek, ya kan? Le. Nah, kalau misalnya contoh hui, oke, okay, ya ada. Hui berarti harusnya sesuai urutan ini taruh di I, benar nggak? Hui. Nah, cuman untuk ya, untuk IU itu tetap taruh di U
karena dia khusus untuk ini yang menyalahi aturan ini, khusus. Nah, makanya supaya murid-murid nggak usah hafal, biasanya saya kasih contoh, IU, UI, nggak usah pusing, nggak usah pikirin urutan ini, langsung taruh di belakang. Jadi misalnya contoh, kalau ini HUI, taruh belakang ya. Terus misalnya contoh yang IU. Oh, CIO. Udah, masih ingat ya, CIO. Kita belajar CIO. Misalnya, CIO SHI. Oh, TA JIU SHI WO DE LAO SHI. Misalnya, CIO. Nah, JIU. Itu tetap taruh di belakang. Di U, ya. Tetap taruh di belakang. Jadi, kenapa saya bikin gampang, ya itu. IU, UI, nggak usah pusing, taruhnya di belakang. Ya. Oke, okay, semoga kejawab ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Memasak sayur boleh dibilang cucai nggak, Lao Shi? Dari Wiryani, ya boleh, cucai, ya memasak sayur. Oh, 我在煮青菜, lebih jelas sih. Maksudnya saya masaknya sayur. Tapi kalau cucai, kadang-kadang orang mengartikan adalah lagi masak. Belum tentu masaknya masak sayur, ya. Tapi kalau memang teman-teman masaknya sayur, maka untuk lebih jelas, supaya orang nggak salah paham adalah 煮青菜, 青菜 itu sayur hijau maksudnya, ya. Oke, okay. Saya boleh clear? Silakan di screenshot dulu. Oke, okay. Ya, silakan di screenshot dulu ya. Halo, Lama. Sudah oke? Okay? Ya, halo, halo. Nah. Saya clear, kita lanjut ya tadi. Oh, cincai, shuang. Yuk, kita jelasin ya, cincai. Cincai. Nah, ini udah pasti nggak lari. Maksudnya, udah pasti nggak akan salah paham. Cincai ya, sayuran hijau gitu ya. Cincai. Kalau cucai, cuocai, itu lebih biasanya umumnya orang mengartikan sebagai memasak. Memasaknya umum, bikin masakan gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Deja. File yang saya ini hilang ya. Jadi akhirnya baca dari file asli. Hentuo. Okay, pertanyaan dari Vincent. Lao Shi, apa bedanya you eat here dengan bijiao? Okay, hao. You eat here. You eat here. Oh, saya singkat aja ya. Sama soalnya. You eat here. Sama VS ya. Bijiao. Oke, okay. Kalau misalnya kalimatnya cuma tunggal masih oke, okay, teman-teman ya. Kalimat tunggal tuh maksudnya kayak di buku yang saya minta translate, misalnya cuaca agak dingin ya, 天气有点冷, 保重吧, ya kan, take care ya gitu. Nah ini baru tuh kalimatnya cuma satu, ya kan. Nah misalnya teman-teman ada yang lebih, misalnya pernah dengar pakai bijiao, nah 天气比较冷. 保重. Ah, itu oke okay nggak? Oke, okay. Ditranslate di kalimat itu oke. Okay. Nah, tapi penggunaan bijiao ini ada yang hal lain. Kalau misalnya teman-teman nulis artikel gitu ya, misalnya, 今天, 18度, 昨天, 20度, 今天比较冷. Ah, itu, jadi dari kalimat itu teman-teman paham ya, bahwa lagi ngomongin kondisi, tadi, ah, oke, okay. 今天, 18度, 昨天 20度, 18度, 18 derajat. Misalnya kita lagi di Beijing, lagi musim dingin. Ah, 我可以跟大家说, 今天的天气 18度. Oke, okay, terus lanjut di atasnya lagi, kalimat berikutnya adalah 昨天 20度. Oke, okay, baru kalimat ketiga, 今天比较冷. Jadi ada sesuatu yang memang dibandingkan. Nah, kalau memang ada sesuatu yang dibandingkan, maka teman-teman mesti pakai bijiao. Ya, tapi karena yang konteks di modul saya cuma satu kalimat tunggal, teman-teman boleh pakai ini, boleh pakai ini. Ya, jadi saya nggak bisa bilang bahwa oh sinonim, sehingga kalau teman-teman nanti bisa bikin artikel yang tadi saya kasih contoh, kalimat ketiga misalnya pakai yotir, jadi nggak cocok gitu.
Benar ya, teman-teman ya. Jadi paham ya. Kalau misalnya memang kalimat tunggal, hai hao masih oke. Tapi kalau misalnya kayak tadi ada contoh kalimat sebelumnya dan memang kita membandingkan cuaca hari ini dengan kemarin, maka harus pakai bijak. Karena bijak itu sebenarnya artinya membandingkan ya. Dan sebagai catatan buat teman-teman, jarang, 很少, 比如说 有一个句子 今天比较冷, habis itu titik. Karena gini, si pendengar akan bertanya-tanya lagi dibandingkan dengan apa gitu. Seperti itu ya. Jadi apa namanya? Maksud saya yaitu bedanya pijau sama yautiar ya. Oke, okay? Jadi teman-teman mesti tahu konteks pemakaiannya. Oke, okay, saya lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Tidak terlalu banyak pertanyaan. Banyak kan teman-teman chatting ya, kalau misalnya dikte salah berapa, benar berapa. Meikuansi ya, jadi sama pesan saya ya, dikte itu buat kita lebih semangat ya. Jadi review apa pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, oke? Okay? Oke, okay, ya. Oh. Kita lihat pertanyaan berikutnya yang hari Minggu ya. Oke. Okay. Pertanyaan pertama dari Judy, Laoshi ada huruf Mandarin yang persis sama tulisannya tapi beda arti. Contohnya ada tergantung konteks. Haji Tema, kita sudah pelajari mungkin tapi teman-teman mungkin nggak notice ya karena apa namanya? Pininnya sama gitu ya, kan kita tidak terlalu memperhatikan ke huruf Mandarinnya ya. Misalnya contoh, huruf ini, zhao, hurufnya begini, pininnya sama, bacanya sama, hurufnya sama, bisa satu artinya mencari, benar nggak? Lao shi zhao ni. Panjang jauh nih, mencari. Satu lagi, masih ingat nggak? Udah ada di modul. Ni hai mei zhao qian, misalnya. Artinya apa? Mengembalikan uang kembalian. Ya, kata kerja ya, mengembalikan uang kembalian. Mengembalikan uang kembalian. Ta shi dongci, kata kerja. Uang kembalian. Saya perlu kayak penegasan di arti karena kalau misalnya saya cuma bilang kembalian takutnya ini ya jadi kata benda seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu paham sesudah tahu arti kalimat, teman-teman perlu paham ini kata apa, verb atau noun atau adjective supaya nanti masuk kalimat nggak salah gitu ya. Nah, chow ini adalah kata kerja. Huruf yang sama, bacanya sama, tapi artinya jauh berbeda. Berarti kapan pemakaiannya tergantung konteks ya. Teman-teman mesti baca kalimat. Oke, pertanyaan berikutnya. Bedanya dengan setengah dari Elis. Bedanya dengan setengah. Maksudnya, yi pan, shiba. Yi pan, kemarin lagi bahas pan, piring ya. Oke. Silakan di screenshot dulu, saya clear. Baru saya tulis ya pertanyaan berikutnya. Nah teman-teman kalau misalnya ajuin pertanyaan boleh minta di chat yang agak lengkap. Kadang-kadang kalau kita ini nggak ngeh sebenarnya lagi ngomongin yang mana gitu ya. Misalnya bedanya dengan setengah. Misalnya kemarin lagi bilang pan ya. Pan itu piring ya. I pan berarti jadi sepiring. Nah bedanya sama pan. Pertama huruf Mandarinnya berbeda. Yang kedua cara bacanya juga berbeda. Oke? Okay? Ya. Halo ma. Sudah di screenshot? Halo. Oke, saya hapus, washantiao. Ah. Oke, okay, kita bahas yang separuh, yipan. Teman-teman, huruf Mandarinnya juga lucu ya. Memang dibagi separuh ya. Yipan. Okay. Yipan. Ini setengah. Separuh ya, pan ya gini-gini terus dibagi dua juga huruf Mandarinnya juga menandakan ke arti ya membantu kita. Nah ipan terus kalau ipan
Iban. Ya, kalau huruf Mandarinnya memang beda, pininnya juga beda ya. Ini pan. Karena pan nada empat, makanya i jadi nada dua. Nah, kalau gini, pan nada dua. Berarti i-nya nggak baca nada berapa, teman-teman? Ya, sengaja saya nggak kasih apa namanya nada, supaya teman-teman coba tes gitu ya. Ini artinya sepiring. Nada berapa, teman-teman? Ipan, separuh, ya kan? Ya, ipan, i-nya jadi nada empat. Ipan, sepiring, oke ya. Jadi, at least ke jawab ya, bedanya dengan setengah, pertama dari hanzi, yang kedua dari cara bacanya juga berbeda. Pan, tidak ada angin ya, ipan, B baca P. Kalau pan, P baca PH, sepiring. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Weni. Kalau setengah porsi mie goreng, setengah porsinya piring apa mangkok? Kalau gitu saya anggap piring ya, misalnya setengah piring nasi goreng gitu ya. Berarti pan-pan, ya kan? Pan-pan, chao-fan, nasi goreng. Mie goreng apa nasi goreng? Mie goreng ya, sesuai yang di modul ya berarti. Ya, jadi pan-pan. Chao fan, chao mian, chao mian, mie goreng. Ingatnya nasi goreng. Ya, chao mian, mian itu mie ya. Chao, pan, pan, pan pan chao mian berarti setengah porsi ya, setengah porsi mie goreng ya. Kalau misalnya nasi goreng, teman-teman tinggal ganti chao fan. Oke? Okay? Ya, seperti itu. Oke, okay, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Silakan di screenshot dulu. Coca-Cola atau Fanta? Pertanyaan dari Tan Yuliana. Shi wen Coca-Cola he Fanta de zhongwen shi ma? Yuliana ikut. Soalnya ini ya, apa? Cuman ditulis Coca-Cola atau Fanta. Ya, maksudnya kalau tanya apa bahasa Mandarinnya Coca-Cola sama Fanta, wohai meike ma, belum dikasih ya teman-teman ya. Oke, okay, kalau gitu silakan di screenshot saya clear. Coca-Cola, Coca-Cola ya. Oke, okay. Coca-Cola. Sorry, Coca-Cola, Coca-Cola ya. Terus tadi ada Fanta ya, Fanta. Fanta, ah, ini juga translatean, Fanta, Fanta. Oke, okay. Pertanyaan berikutnya dari Pak Charles. Laoshi bubur zhou kalau sifan. Zhou ya Pak, bukan zhou. Zhou Z-H-O-U ya. Zhou kalau sifan, yang sama ya, sinonim. Zhou he sifan. Sifan shi zhang xie. Sifan. Fannya fannasi. Sifan. Sifan sama dengan bubur ya, sama dengan cok ya, saya tulisnya kecepatan sudah mulai miring. Ya, sifan cok yang ah. Saya tulis ulang saja. Oke, sifan. Hao, zailai shi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Eka Christian ya. Kalau makanan atau minuman yang dibawa pulang, kalau bilang sebungkus, gimana lo? Sebungkus itu adalah ipau. Ya. Okay. Teman-teman screenshot, screenshot dulu. Nanti saya hapus baru tulis baru aja ya. Sekalian saya mau kasih kosakata take away gitu. Nah, take away itu teman-teman perlu dan penting. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya oke, jalan-jalan ke China, makanannya nggak habis. Nah, teman-teman mau take away ya sekalian.
namanya tapau ya. Fu yuan, quanbu bang wo tapau qilai. Fu yuan, pelayan, quanbu semuanya, bang wo tapau qilai, bantu saya bungkus. Artinya saya mau take away, bawa pulang ya. Oke, okay. Hao. Ini saya clear, saya jawab dulu. Sebungkus itu adalah ipau. Pau nada satu, i-nya nada berapa teman-teman? Hello. Kan sudah dapat modul. Pau nada satu, i-nya nada berapa? Ya, tisu. Ipau ada empat ya. Ipau sebungkus. Nah, kalau gitu tadi take away itu adalah tapau. Misalnya kita traktir teman gitu ya. Tapau. 比如说今天我请客, hari ini saya traktir. Habis makan, saya akan tanya, teman-teman masih mau bungkus apa enggak? Mau take away apa enggak? Eh, ni hayo tapau mah ya. Ya, ini artinya take away ya. Ni hayo tapau mah. Eh, sorry. Tapau, tensha. Tapau. Take away ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Judy ya. Bagaimana, Laoshi, bagaimana kalau kasih PR membuat kalimat tidak usah banyak karena banyak yang sibuk ya. 5 saja tiap minggu. Kalau bikin kalimat enggak apa-apa sih teman-teman, boleh latihan di rumah gitu ya. Boleh latihan di rumah. Terus mungkin dari modul saya ada kasih apa namanya? Mentranslate ya. Mungkin itu teman-teman boleh kerjakan di rumah ya. Jadi saya juga nggak nambah beban teman-teman mesti ada PR. Karena kalau ada PR mungkin teman-teman ini ya jadi merasa tiap minggu misalnya ada PR. Ya, tapi nanti mungkin kalau misalnya memang oke ya paling saya akan kasih nggak tiap minggu tapi beberapa minggu kita kasih PR. Nanti teman-teman sudah latihan translate di rumah, kita cek waktu di kelas ya. Oke, okay. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Arif. Cuo untuk duduk sama cuo untuk mengerjakan adanya sama ya? Sama ya. Oke, okay. Cuo duduk kan begini ya. Nih, teman-teman lihat ya, huruf hanzi-nya duduk itu mirip nggak orang yang duduk? Ada orang, terus ada tempat duduk. Ya. Ini duduk, cuo. Kata kerja ya, duduk. Terus tadi, cuo mengerjakan, melakukan, ini. Bacanya sama-sama, huruf Mandarinnya yang berbeda. Ya, ini mengerjakan. Ini yang saya bilang teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa baca nada dengan benar dan pronunciation dengan benar, maka akan banyak huruf Mandarin yang bisa dibaca dengan lafalan yang benar. Artinya pelafalan teman-teman pasti bagus, gitu maksud saya. Makanya kenapa minggu depan kita bahas tabel pinyin, yaitu rahasia lafalan semua di situ. Tinggal kita bagusin dari nada 1, 2, 3, 4, dan nada ringan, nada 5, seperti itu. Jadi kalau itu teman-teman kuasai, plus nadanya mantap, maka lafalan bahasa Mandarinnya pasti bagus. Karena yang berbeda itu huruf Mandarinnya. Lafalannya, ya kan, bisa bacanya sama. Satu lagi, teman-teman, bacanya juga sama. Tulis di mana ya? Nggak, nanti tulis ke bawah, takutnya kepotong. Sini aja ya, ini dihapus ya. Oke, satu lagi hurufnya begini. Beda sedikit sama cuo yang duduk, dia ada giniannya. Ada giniannya itu yang ada luarnya ini yang ini. Nah, itu biasanya khusus buat bangunan ya, buat apa? Tempat gitu, ada wadahnya. Nah, jadi kalau belajar bahasa Mandarin, huruf Mandarin menurut saya ya menarik ya, karena banyak cerita yang kita bisa cerita di situ. Dengan begitu teman-teman gampang menghafal dan gampang membedakan. Oh, ini cuo duduk, ini ada dua orang di atas tuh. Ya kan, ren. Ini kan ren, orang.
seperti itu. Nah, kalau ini bedanya apa? Bacanya sama loh gitu ya. Nah, ini pertama bisa bisa diartikan sebagai tempat duduk, wadah, tempat duduk. Ya kan? Terus yang kedua, dia bisa sebagai kata bilangan sebuah bangunan yang besar atau sebuah jembatan. 一座高楼,一座桥, 桥 itu jembatan ya. Jadi kata bilangan untuk bangunan. Bangunan atau teman-teman tulis ya, tulis sendiri lengkapin, bangunan atau jembatan. 座. Jadi kalau teman-teman mau nanya, "Eh, di dalam masih ada tempat duduk enggak?" gitu ya. Nah, lengkapnya 座位. 座位, W-nya yang mana? W-nya adalah kata satuan untuk orang yang sopan. 座位. Ya, saya tulis di atas ya, teman-teman. Ipaw saya hapus. Seperti itu. W, ini W-nya ya. 座位. Lengkapnya adalah tempat duduk. Seat. Jadi teman-teman misalnya ke suatu tempat nanya, eh di dalam masih ada tempat duduk nggak? Cowek tempat duduk ya. Oke. Okay. Seat. Maksudnya masih ada tempat kosong nggak? Yo kong cowek ma? Ah, kong cowek. Kosong. Kong itu kosong ya. Kong cowek tempat duduk yang kosong ya. Oke. Okay. Jadi banyak huruf-huruf yang seperti ini. Maksudnya cara bacanya bisa sama, tapi huruf mandirinya berbeda. Nah, maksud saya kelebihannya, kalau kita nguasain pronunciation yang benar, maka tiga huruf ini pasti baca dengan nada yang benar. Ya, oke? Okay? Itu kelebihannya menurut saya ya. Oke, okay, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Suji, dari Suji ya. Ta shema yuyen dou hui jiang, keyi ma, lao shi? Oh, ta shema yuyen dou hui shuo, ta shema yuyen dou hui jiang, keyi. Tapi formalnya, formalnya dan biasa orang ngomong, biasanya bilang shuo. Dan shi ruo shuo jiang, ye, dui, ye keyi ya. Cuman lebih sering dengarnya orang bilang, ta shema yuyen dou hui shuo, hao bang. Ya, jadi dia bahasa apapun bisa ngomong, hebat gitu ya. Zalai shi, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Casper, oh Casper nggak bertanya tapi dia jawab ya. Ta shen me yuan dou hui shuo. Oke, okay, pertanyaan berikutnya dari Weni. Lao shi, bedanya ni chang qi lai dengan ni chang chang ba? Ini pininya kan begini yang ditulis ya. Wo bu zhao shi pinyin xie cuo le hai shi zenyang. Ini boleh saya hapus? Oke okay, ya, kei. Oh, kalau gitu saya screenshot. Apa? Clear dulu. Nah, Weni ikut karena takutnya ini kan, karena ketiknya gini. Chang qi lai. Nah, ini chang-nya tahu nggak artinya? Yang ditulis chang qi lai. Oke, okay, sama chang chang. Chang chang yang mencicipi udah pasti beda. Cuma maksudnya saya mau konfirmasi. Kalau yang saya tahu, chang qi lai itu gini. Ya, chang qi lai. Anyway, ya, beda ini kan pasti beda huruf. Tapi saya cuma mau konfirmasi. Kalau tahu artinya berarti biar saya nggak salah tebak. Ya. Oke, kalau chang-chang yang di, apa namanya, yang di modul kita, huruf mandarinnya begini. Mencicipi, ya. 我不知道这个是写错了还是有别的意思，因为你写的时候也没有放声调 karena pas ditulis juga nggak kasih apa nada, so I wapa wacai cule ya. Nah, tapi kalau misalnya ada satu frase namanya chang qi lai itu disembunyikan. Nah, tapi pininya chang, bukan chang, bukan ya. Nah, kalau misalnya maksudnya dan artinya adalah disembunyikan, nah huruf mandarinnya berbeda, terus pininnya juga berbeda. C sama CH ya, buiyang, wanquan buiyang. Kalau teman-teman salah ketik, masukin ke dalam apa? Teman-teman salah ketik, terus misalnya harusnya CANG, teman-teman tulis apa? Ketik CHANG, maka huruf mandarinnya nggak akan keluar seperti itu ya. Oke. Okay? Nah, chang, chang shi zhang xie. Saya nggak tahu Ibu Weni ikut nggak sore ini. Ya,
因为有时候我不敢自己猜，怕猜错了。Karena kalau yang memang ketebak saya berani, tapi kalau misalnya kayak gini, saya akan tanya orangnya, apakah tahu artinya atau tidak. Jadi kalau saya asal nebak takutnya salah ya. Chang, qilai. Chang qilai. Itu disembunyikan. Dan sudah pasti apa? Oh, ni bie ba ta de shu bao chang qilai. Ni bie ba ta de shu bao chang qilai. Jangan sembunyikan tas sekolah dia. Taihuer ta zhao bu dao. Nanti kalau dia enggak ketemu, ta zhao bu dao, enggak ketemu ya. Ta hui ku de, dia bakalan nangis. Misalnya contoh kalimatnya gitu ya, chang qilai. Ah, you shei ba wo de xie chang qilai le? Shei ba wo de xie chang qilai? Xie itu apa teman-teman? Sepatu ya. Jadi siapa yang maksudnya nyimpenin gitu ya, sembunyikan sepatu saya. Misalnya ada teman yang bercanda sama kita gitu ya. Shei ba wo de xie chang qilai le? Chang. Nah, ada dua ya, chang. Oke, okay, hao, ini nampaknya mungkin orangnya nggak ikut ya. Kalau misalnya ikut, boleh konfirmasi apakah yang saya tebak ini benar gitu ya. Karena yang ditulis C-H-A-N-G. Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya. Dari Judy. Laoshi boleh pakai renhe untuk apapun? Boleh. Renhe kei. Tanshi ta yipan to hui zhang shuo. Biasanya dia cara ngomong pakai renhe itu adalah ren he yi zhong yu yuan, biasanya gitu. Ta ren he yi zhong yu yuan dou hui shuo. Jadi ada pakai yi zhong yu yuan. Ren he yi jian shi qing dou yao jing guo wo de tong yi. Ren he yi jian shi qing artinya hal apapun dou yao jing guo wo de tong yi. Mesti lewatin persetujuan saya. Itu maksudnya ya. Jadi boleh pakai ren he kei. Tapi dia gaya bahasanya selalu pakai ada yi. Misalnya terus kata bilangannya terus baru benda itu, misalnya dari renhe yi zhong shi qing, renhe yi zhong yu yuan, apa, jadi jenis bahasa apapun gitu maksudnya, jenis bahasa apapun, jenis urusan apapun ya, renhe yi zhong yu yuan, renhe yi jian shi qing gitu ya. Oke, okay. Zailai shi pertanyaan berikutnya. Renhe dari Betty, Betty Chandra ya. Bedanya sihuan dengan ai. Apa bedanya sihuan dengan ai? Oh, sihuan kan dengan ai kan, lao shi. Yau dia bu yang. Jadi gini teman-teman. Kalau kita artikan secara langsung kan sihuan artinya suka gitu ya. Sihuan. Si ya suka. Tapi kalau I di atas ya, ya. Ini saya hapus saja. Ai, cinta. Sorry. Ini kenapa nggak bisa dihapus ya? Oke. Okay. Deja, kenapa nggak bisa dihapus? Oh ya, oke. Nah, teman-teman, deja. Gue ke deja, kan deja. Kecoret lagi. Saya tulis yang agak jelas. Kalau di atas begitu suka kecoret. Hai. Teman-teman, boleh buka handphonenya atau gadgetnya yang biasa teman-teman pakai buat ketik huruf Mandarin. Nah, coba diketik I. Ya. Coba diketik I.
Keluar huruf yang mana? Ya. Oke, ya. Ya. Ini adalah simplified-nya. Ya. Jadi ini yang apa penyederhanaannya. Kalau yang ini huruf yang aslinya, ya kayak teman-teman dulu yang pernah belajar huruf tradisional, ai tulisannya begini. Nah, yang saya mau bilang bahwa cinta itu pakai hati di sini ya, di bagian sini. Tensha, ini saya pisahin ya. Teman-teman lihat nggak yang bagian sini? Teman-teman lihat saya tulis ya. Ai. Ada sin di sini. Ini sin hati. Jadi cinta itu pakai hati. Nah kalau hobi kegiatan biasa kita pakai sihuan. Kalau cinta itu misalnya, oh, 我爱爸爸, 我爱妈妈, 因为大家用心去爱, karena pakai hati cintanya. Nah, jadi beda, agak beda sedikit. Makanya kalau misalnya teman-teman suka nonton film Korea, maka cukup pakai sihuan itu udah oke. Okay, ya, 不用说我很爱看. Agak ini sih nggak terlalu, maksudnya sangat berlebihan ya. Nah, boleh bilang oh, 我喜欢看韩剧. Saya suka hobi nonton film Korea. Tapi kalau cinta misalnya oh, 我爱爸爸, 我爱妈妈, 我爱同学们, itu pakai ai karena pakai cinta gitu ya. Nah, itu yang saya mau tunjukin ke teman-teman bahwa huruf aslinya itu dia ada ai, ada hati di sini. Nah, di simplified jadi ada yo di dalamnya ya. Jadi teman-teman kalau misal berteman sama orang gitu ya, ini ada yo, ini maksudnya yo, ini ada yo ya, simplifiednya berteman sama teman pakai maksudnya mencintai teman lah gitu ya, maksudnya teman-teman ya seperti itu. Jadi pakai ada yo, yo ini ada pengyo, ada yo teman ya. Ini simplified, ini tradisionalnya ya. Jadi tadi saya tulis tradisional supaya teman-teman paham, oh ai itu karena pakai hati, yongxin. Jadi beda sedikit. Kalau misalnya nonton film, serial TV, terus hobi, itu cukup sih kita pakai sihuan. Nah, kalau untuk orang baru pakai ai. Niman ai niman de laoshi ma? Tapi ai-nya universal ya, teman-teman ya. Maksudnya tidak bukan maksudnya apa? Cinta yang spesifik, bukan. 这个爱很有很大的那个意思，有很广泛的意思. Jadi I ini hurufnya punya makna cinta yang benar-benar sangat luas. Kayak, 我们知道有一个台湾组织，可能大家都知道都了解大爱. Ada teman-teman mungkin sering dengar ya, ada apa ta'ai. Nah, ta-nya besar, ai-nya cinta ya. Jadi cinta yang universal sebenarnya ya. Oke, okay? Kau. Saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. Jadi sedikit berbeda. Kalau saya bilang nggak boleh, juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman penggunaannya aja. Jadi kalau misalnya tepatnya untuk hobi, 我们可以说喜欢, 我喜欢唱歌, 我喜欢看电影, saya suka nonton, 我喜欢学汉语, misalnya ya, saya suka belajar bahasa Mandarin. Oke, okay. 再来是 pertanyaan berikutnya. Dari Tata, 老师 take care 我来把该小心. 我不知道是星期六还是星期天, 我解释过了吗? 小心还有 保重. Bedanya di mana? Ada? Sudah di dua kelas belum? 因为有两班, 我不知道是在哪一班解释了. Saya lupa jelasin di kelas yang mana. Ya, nggak apa-apa, saya ulang sedikit ya. Oke, okay, kalau misalnya yang apa, kadang-kadang saya takut cuma di satu kelas ya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, saya ulang. Ini boleh di screenshot dulu. Oh, yang minggu sudah. Shinchi liu no? Jadi sedikit berbeda ya cara pemakaian antara apa tadi, xiaoxin, hayo baozhong, hayo nege manzou ya. Mungkin saya ulang sedikit ya. Oke, okay, silakan. Hao le ma? Wo ke yi shen diao ma? Saya boleh hapus? Hao le, oke. Jadi kalau yang beda, saya akan bilang beda. Soalnya takutnya apa? Pemakaian agak aneh gitu ya didengar orang. Ya, xiao xin. Xin-nya xin hati. Berarti hati yang sangat kecil, artinya sangat apa? Waspada gitu ya. Xiao xin.
Nah, Xiaoxin ini benar-benar peringatan hati-hati atau waspada gitu ya. Jadi biasa ada bahaya, kayak kemarin ada yang tanya COVID. COVID, misalnya Xin Guan Fei Yan. Waspada. Nah, ini boleh dipakai di sini, Xiaoxin. Tapi kalau misalnya tujuan teman-teman adalah untuk memberikan perhatian, oh, oh, 现在很多人得了新冠肺炎, 如果你出去的话, 也要小心, 然后注意身体, 保重, 注意身体, jaga kesehatan, 保重, take care, boleh, ya. Jadi boleh 小心, boleh 保重, kan tujuan kita suruh dia waspada, terus yang pasti kita harap dia juga jaga kesehatan dengan baik, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya, 楼梯很滑, 楼梯很滑, tangganya sangat licin. Nah, itu teman-teman perlu ngomongnya adalah 小心. 走路下去的时候要小心. Jadi, 楼梯很滑, 走路下去的时候要小心. Tangganya sangat licin, pas jalan ke bawah, hati-hati ya, waspada. Nah, terus, 保重. Take care ya. Biasa kita bakalan berpisah gitu ya, beda tempat. Nah, jadi kita akan apa? Suo zaijian ya, bye bye, boleh. Atau bao zhong, artinya jaga diri sendiri dengan baik, jaga badan dengan baik, jaga kesehatan gitu maksudnya. Bao zhong ya. Biasanya kalau dulu ada surat, nah kita akan tulis bao zhong ya. Jadi jaga kesehatan, take care ya, seperti itu, bao zhong. 再来是 satu lagi tadi, oh, 慢走. Kalau bahasa Indonesia kan selalu bilang kayak hati-hati, hati-hati gitu ya. Nah, tapi kalau misal Mandarin gini, 慢走. Jalan pelan-pelan. Jadi jalan. Sebenarnya kalau diartikan jadi aneh ya, jalan pelan-pelan. Nah, manco ini dipakai kalau teman-teman masih ingat, misalnya saya bertamu ke rumah teman-teman, terus saya udah mau pulang gitu ya, saya bilang, oke, okay, bye-bye, 我先走了, bye-bye, 我先走了, saya jalan dulu gitu, artinya saya mau pulang. Nah, budaya bahasa Mandarin juga memang lucu ya, kalau kita kan bilang, oh, 我要回家了, boleh nggak? Boleh. Tapi mereka kebiasaan akan bilang, 我先走了, artinya pamit, mau pulang. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia kan agak lucu ya teman-teman ya. Saya jalan dulu ya gitu. Ya enggak? Nah, tapi memang apa? Mereka itu izin mau pulang artinya oh, 我先走了. Shijian bu zao le. Oh, waktunya sudah sore. Bu zao. Zao itu awal ya kan. Shijian bu zao artinya waktunya sudah tidak awal, artinya sudah sore. 我先走了. Berarti itu dia pamit, artinya saya mau pulang gitu ya. 我要回家了. Boleh enggak, Lao Shi? Boleh. Cuman kebiasaannya budaya mereka bilang oh 我先走了. Nah, kalau misalnya mereka ngomong gitu, maka teman-teman akan jawabin dengan 慢走, jalan pelan-pelan. Itu berawal dari situ. Kan dulu enggak pakai kendaraan kan teman-teman ya. Maksudnya orang bertamu, terus habis itu pamit, dia bilang oh ya saya jalan dulu ya. Nah, habis itu kita bilang oh ya jalannya pelan-pelan ya, hati-hati gitu, 慢走. Nah, tapi pakai Xiaoxin boleh enggak? Dulu ya ada teman orang China gitu ya. Dia bilang 如果你说小心,你是知道我会跌倒吗? Ya, jadi mereka itu bilang kalau 小心 itu nggak terlalu cocok gitu. Kalau misalnya orang bilang, oh, 我先走了, terus kita bilang 小心 gitu. Karena dia pikir, yang tadi kalimat saya, emang kamu tahu saya bakalan jatuh, sehingga kamu suruh saya 小心 gitu. Jadi agak sedikit berbeda konteksnya ya. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi 小心, 保重, 还有慢走. Cara penggunaannya konteksnya berbeda ya. Kalau yang sinonim saya bilang boleh, kalau yang kayak gini konteksnya berbeda, makanya saya jelasin pakai contoh ya, seperti itu. Oke, cincu了吗? Cukup jelas ya. Yang penting jangan salah pemakaian, jangan kebalik-balik ya. Manco, jalan pelan-pelan. Artinya hati-hati kalau di bahasa Indonesia. TTDJ ya, TTDJ ya. Oke ya. Selesai pertanyaan berikutnya. Oke, okay, masih ada pertanyaan tentang apa? Yodier sama Bijiao tadi sudah dijelaskan ya, Ibu Bimei ya, mungkin kan ini beda kelas jadi apa ditanyakan waktu kita bahas tentang Yodier agak ya dengan Bijiao.
Terus pertanyaan berikutnya leng. Di sini artinya apa ya, Lao Shi? Dari Arif. Leng itu artinya dingin. Leng, tian qi leng. Cuaca dingin ya. Tian qi, cuaca leng, dingin. Dari Pak Charles, liang dengan leng. Liang shi liang cha de liang ma? Shi zhe ge yisi ma? Liang. Ya, shi zhe ge ma? Wo bu zhidao Pak Charles ikut ga. Ya, liang di sini artinya sejuk. Kalau leng, oke, saya hapus ya yang atas saja biar dekat. Leng. Leng itu dingin. Leng. Bu yang. Leng itu dingin. Misalnya, bing siang hen leng. Apa? Kulkas sangat dingin. Tapi kalau liang shi sejuk, makanya liang cha. 大家知道凉茶吗? 茶是得, 凉茶 ini 凉得, 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 凉茶, 凉得, ya, oke, okay? 再来, pertanyaan berikutnya, jadi beda ya, satu sejuk, satu dingin. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sekalian ya, satu paket. Kan teman-teman udah bisa nyatain kalau cuacanya sangat dingin. Misalnya, 天气很冷,保重包, gitu. Nah, 大家觉得如果要去中国,什么季节最好呢? Teman-teman rasa kalau misalnya kita mau jalan-jalan nih ke negara yang empat musim, misalnya ke China, ya, 我们要去中国. 大家觉得什么季节最好呢? 什么季节 itu musim apa paling bagus? Ya, boleh dicat ya. 大家觉得什么季节最好? Ya, 春天可以, musim semi oke. Habis itu 秋天, musim gugur ya. 因为秋天很凉快. Ya, jadi kalau teman-teman mau bilang liang kan sebenarnya satu huruf sejuk. Nah, misalnya liang cha jadi liang teh gitu ya, teman-teman tahu. Tapi kalau misalnya nanti untuk menggambarkan cuaca, maka teman-teman perlu saya hapus yang atas saja ya. Liang kuai ya. Liang kuai. Saya sekalian, jadi nanti kalau teman-teman bikin kalimat biar nggak cuma pakai liang doang. Nanti, apa namanya, didengar orang kok aneh gitu ya. Tianqi hen, hen liang kuai gitu ya. Liang kuai, sejuk, adem. Liang kuai. Ya, jadi, 我喜欢秋天的时候去中国，因为天气很凉快。我喜欢秋天的时候去中国，因为天气很凉快。 saya suka pergi ke China pada saat musim gugur karena cuacanya sangat sejuk, 凉快. Seperti itu ya. Oke, okay, teman-teman. Qiutian mau ditulis? Qiutian xuyao xie ma? Musim gugur? Di atas ya, teman-teman ya. Kalau saya ngomong bahasa Mandarin segitu pelan, kira-kira nangkap gak? Sedikit. Oke, okay. Mei wenti. Yang penting mulai ada feeling gitu ya. Gak apa-apa, pelan-pelan ya. Ini memang kan bahasa asing. Jadi, kayak saya sengaja ngomong pelan-pelan diulang supaya teman-teman kira-kira, oh kayaknya gitu deh. Nah, itu dulu. Itu yang penting. Nanti pelan-pelan teman-teman mulai banyak dapat kosakata pasti bisa lebih oke okay, ya. Karena itu tadi kosakata juga kita memang belum dapat di modul. 秋天. Ya. Qiutian ini musim gugur.
秋天的时候去中国。 Ya, 对，我本人喜欢秋天的时候去中国 ya. Saya pribadi memang lebih memilih musim gugur ya dibandingkan ,其他的季节. 比其他的季节，我还是很喜欢秋天的时候去中国。 Kalau ,夏天太热了，尤其是北京 ya. Kalau musim panas itu panas banget ya, apalagi bulan Juli, bulan Agustus itu puncak-puncaknya panas ya. Jadi panas banget, benar-benar panasnya kering gitu ya. Xiatian. Panas itu adalah Xiatian. Xiatian. Musim panas ya, Xiatian. Terus tadi ada yang beberapa jawab apa? Blognya saya boleh hapus ya. Udah selesai kan? Liang juga udah. Oke. Xiatian, 然后春天. Ya, 春天 ini musim semi. 春天. Musim semi. Kalau dibahas jadi banyak. Ya. Satu ya teman-teman, karena ini udah dekat ya. Mungkin teman-teman akan melihat kosakata xin chun kuai le, yoma. Xin, zhe chun, xin chun kuai le artinya happy Chinese New Year. Jadi biasa kan xin yan kuai le, boleh nggak? Boleh, xin yan kuai le umum ya, selamat tahun baru. Nah, tapi kalau xin chun kuai le udah pasti artinya imlek ya. Karena biasanya adanya di chun tian, di musim semi ya. Xin chun kuai le. Xin baru, chunnya ini kuai le, yang kita selalu ucapin orang, sheng dan jie kuai le, sheng ri kuai le de kuai le. Oke? Ya. Tadi udah ya, qiu tian, xia tian, chun tian, hayo yige shi dong tian. Oke? Dong. Dong tian. Musim dingin. 冬天 musim dingin. Terus kemarin kita ada satu perayaan 冬至, 有没有? 大家有没有吃汤圆? Teman-teman ada yang makan onde? Onde onde ya, onde onde. 对不起. Onde onde ya. Nah, 冬至, 冬nya ini, 冬至. Jadi, 冬至 itu adalah bagian pembagian waktu dari si musim dingin ya, 冬至. Jadi kalau dipercaya bahwa kalau kita makan onde onde itu artinya tambah satu tahun ya. Oke, okay? Jadi yang nggak mau tambah usia katanya nggak usah makan ya. Nggak juga, pasti tetap tambah usia ya. Oke, okay? Ya. Dongtian, nah, dongzhi de dong ya, musim dingin. Oke, okay? Ya, silakan dicatat. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, okay. Mungkin nanti ada modul berikutnya saya kasih tentang cuaca ya. Sepertinya belum ada modul yang menyatakan tentang cuaca. Oke, okay. 再来是 pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Ripka Wijaya, kalau hati-hati karena COVID-19 bisa pakai Xiaoxin? Iya, tadi sudah dijawab ya. Oke, bisa. Kalau yang waspada, pokoknya teman-teman boleh pakai Xiaoxin. Pertanyaan berikutnya dari Fida, tulisannya bagaimana? Oh, Fida Chanjama, 你的意思是 tulisan yang mana? Artinya, maksudnya tulisan yang mana? Tulisan Xiaoxin, 是吗? Xiaoxin tadi udah tulis ya, kalau memang benar maksudnya itu ya. Xiaoxin. 再来 pertanyaan berikutnya dari Rohana, 少糖 dengan 一点糖 ada beda? Beda. Ya, 少糖和一点糖不一样. Beda. Oke. Okay. Teman-teman sudah screenshot biar saya jelasin. 少糖和一点糖 biar teman-teman bisa rasakan perbedaannya. Oke. Okay. Halo, sudah boleh saya hapus ya? Oke. Okay. Dongtian, oke. Tadi apa? Shao. Shao tang. Tang itu gula ya. Shao-nya less juga, sedikit. Shao tang. Ini kalau misalnya teman-teman artikan kan gini, less sugar. Dan ini adalah adjective. Sorry. Kata sifat.
Kayak teman-teman beli bubble tea gitu ya, pokoknya minuman-minuman dari luar, kan dia ada kadar-kadar gula, bener nggak? Nah, kalau kita mau yang less sugar, maka kita akan bilang, 我要少糖的, saya mau yang gulanya sedikit gitu ya, 少糖. Terus tadi, 一点, 一点糖. Itir tang. Ya, mau pakai R, mau pakai nggak pakai R, nggak apa-apa. Itir tang ini artinya sedikit gula. Dan ini adalah kata benda. Misalnya, contoh kalimat ya teman-teman ya. 我要少糖的, berarti kan pas kita beli minuman, 我们买饮料的时候, 要吩咐服务员, 我要少糖的, artinya saya mau yang less sugar, nggak mau terlalu manis, gitu ya. Oke? Okay? Atau 完全不要放糖, sepenuhnya tidak mau pakai gula, misalnya. Oke? Okay? Nah, tapi kalau 一点糖, itu adalah kata benda. 我这有一点糖, 你要吗? Saya di sini ada sedikit gula. Niyao ma, kamu mau nggak? Niyao jia tang ma. Jadi berbeda, ya. Satu kata sifat, satu lagi kata benda. Artinya saya punya sedikit gula. Yao yi dia tang, ya. Okay? Ya, jadi berbeda ya apa penggunaan di kalimat. 我喜欢少糖的, 比如说芒果汁. Artinya apa? 我喜欢少糖的芒果汁. Ayo teman-teman. 我喜欢少糖的芒果汁. Ya, saya suka jus mangga yang less sugar, yang nggak mau terlalu manis contohnya. Makanya 少糖 ini saya bilang dia adalah adjective, kata sifat dari si minuman ya. Tapi kalau 一点糖 adalah kata benda. Misalnya, 你有一点糖吗? 给我. Kamu punya sedikit gula nggak? Kasih saya ya. Kew. Berarti kata benda ya, sedikit gula. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh, ini bukan pertanyaannya, tapi yang kemarin kita dictation, terus Pak Charles bilang masih kesulitan di tanda pinyin. Ya, nggak apa-apa. Untuk tanda nada, nanti kita mantapin mungkin ada satu sesi khusus tentang pinyin ya. Kalau misalnya hari Minggu ini keburu, ya udah kita bisa tuntasin juga nada-nada. Tapi kalau belum, mungkin satu sesi lagi ya, biar teman-teman bisa banyak latihan. Terus, pertanyaan berikutnya, ya, dari Wiryani juga sering bingung dengan nada 2 dan 3 sering ketukar. Nggak apa-apa, itu memang wajar ya. Apalagi mereka kayak berdekatan. Nah, itu perlu memang kebiasaan dan memang latihan. Nah, terus pertanyaan berikutnya dari Lydia Swantika. Lausi beda shou huo yuan dengan fu yuan. Berbeda ya. Shou huo yuan itu adalah penjaga di toko. Jadi kalau toko kita panggilnya shou huo yuan. Tapi kalau pelayan di restoran, di tempat jual minuman, kita akan bilang fu wu yuan karena dia memberikan servis. Tapi kalau shou huo yuan, misalnya dia jualan barang, kita beli sama dia shou huo yuan. Ya, berbeda ya Lydia. Oke, terakhir pertanyaan dari Casper. Jiao bernama ya, jawabanku dipanggil. Boleh ya, boleh. Jadi jiao, misalnya wo jiao Tina, saya bernama Tina. Dipanggil, ya sebenarnya boleh sih. Misalnya wo jiao Tina, saya dipanggilnya Tina. Artinya bernama sebenarnya ya. Jadi masih oke, sinonim kok. Maksudnya bernama atau dipanggil masih oke. Tapi kalau misalnya contoh konteksnya panjang jiao nih, berarti panjang panggil kamu. Berarti di situ ada kata kerja memanggil ya. Panjang jiao nih. Berarti panjang memanggil kamu ya. Oke. Okay? Itu ya. Hey, Lausu, ni. Lausu, ni jiao wo ma? 对,我说班长叫你. 班长听到了. Oke okay, ya. 对,我叫班长. Saya panggil panjang ya. Jiao ini dengan huruf Mandarin yang sama sebentar ya. Oke. Okay. Lausu,我们的时间到了. 好, 等一下. Jadi ini mungkin menjawab juga pertanyaan yang tadi. Ada nggak sih huruf Mandarin yang sama gitu ya, bacanya sama tapi berbeda sedikit artinya. Iya, tadi kan bisa bernama, bisa juga bernama, bisa juga memanggil ya, kata kerja memanggil.
Nah, berbeda kan artinya jauh gitu ya. Nah, dengan huruf Mandarin dan cara baca yang sama. 好,同学们,因为时间到了,很高兴今天能够与大家在这个节目上见面, ya, happy ya bisa ketemu teman-teman di acara ini. 谢谢班长,谢谢同学们,抽出了时间, ya. Thank you. 再见, bye bye. 谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，谢谢班长，再见。